Libur lebaran bukan hanya dilakukan oleh para pekerja biasa. Para dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit daerah Kolonel Abu Jani Bangkul juga mengambil cuti atau libur kerja. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Rumah Sakit Kolonel Abu Jani Bangkul, Berma Saragi. Hal ini membuat pelayanan di poliklinik yang biasanya dilakukan oleh dokter spesialis terpaksa dialihkan ke unit gawat darurat. Pun demikian, menurut Berman, jika ada yang mendesak seperti melakukan operasi, maka dokter spesialis walau mengambil cuti selalu on call atau siap datang kapan dipanggil. Untuk warga yang mengalami sakit rawat jalan, maka dilakukan oleh dokter umum di UGD. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, kecuali untuk rawat jalan, yang rawat jalannya semuanya dipusatkan di IGD. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit walaupun sakitnya ringan, kita bisa terima di gawat darurat gitu. Lut Hidayat, Jambi TV.